Selamat malam kepada geng monyet sekalian. Waktu di Ria 897 FM kini 12.16 minit malam atau minit pagi. Semoga anda dalam berada dalam keadaan yang sihat dan juga sempurna. Mira Rahman mengambil alih MJ12 pada malam ini. Namun oleh kerana saya tidak dapat menembusi email-email cerita seram anda, kerana hanya DJ KC sahaja yang tahu kata kekunci bagi emailnya, justru saya mengundang anda untuk menembusi Ria 897 FM pada malam ini untuk mengongsi cerita seram anda. Teruskan sahaja ke 669-11897. Pada malam ini saya akan utamakan panggilan anda. Tetapi kalau tidak, talian yang berdiring di sini, saya bakal mengisi dengan sedutan cerita seram Onkor yang pernah dikongsi oleh DJ KC suatu ketika dahulu. Tapi walau bagaimanapun, saya akan utamakan panggilan anda. Jika tidak, saya terpaksa memutarkan Onkor pada malam ini. Tapi di samping itu, saya tidak akan duduk berdiam di sini. Saya juga bakal kongsi bersama dengan anda tempat-tempat yang telah pun dipacakkan sebagai yang paling berhantu di Asia Tenggara. Jadi tunggu apa lagi? Sila telefon kami di 669-11897. Misteri jam 12. Selamat malam teman-teman geng Momoks. Sebelum saya mengambil panggilan anda, izinkan saya untuk mengungsi tempat yang pertama yang paling seram di Asia Tenggara. Ini bukan hasil kajian saya tetapi telah pun disahkan oleh pihak-pihak paranormal di Asia. Tempat yang pertama yang ingin saya kongsi bersama dengan anda terletak di negeri Hong Kong. Kawasan tersebut diberi nama Tat Tak School. Tempat ini merupakan sebuah kawasan sekolah yang telah lama dibiarkan terbengkalai. Dikatakan bahawa suatu ketika dahulu di Tat Tak School ini terjadinya kejadian yang amat menakutkan. Terdapat juga seperti ramai orang di sini membunuh diri sendiri tanpa sebab. Dan dikatakan, wacap kali seorang wanita berbaju merah berkeliaran di daerah tempat ini. Kawasan ini juga dibanjiri dengan kubur-kuburan yang tidak pernah dikunjungi. Pihak paranormal profesional daripada Eropah sendiri tidak berani untuk masuk ke kawasan ini. Sekian tentang Tak-Tak School di Hong Kong. Saya akan membawakan anda ke negara Indonesia. Sebentar saja nanti kita akan selongkar satu lagi lokasi yang telah disahkan antara yang paling seram di Asia Tenggara. Tetapi sebelum itu kita akan bersama dengan Sudirman dengan lagunya Toyo. Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman di Ria 897 FM. Di hujung talian ada seorang jejaka yang ingin mengongsi cerita seram pada malam ini. Hello, siapa di sana? Hello.
Ya? Muhammad kat sini. Muhammad, okey. Muhammad, silakan dengan cerita seram anda pada hari ini. Okey, pada satu hari, dekat mak saya pergi Malaysia kan. Mak saya ternampak satu pakcik ni, dia dah meninggal dunia lah. Kali dekat kampung tu, kita dah pack nak balik Singapura. Sekali pakcik tu hidup balik. Macam mana ceritanya, di mana pakcik tersebut anda tahu dia telah pun meninggal, dan kemudian siapakah pakcik tu kepada ibu anda? Ada tak talian persaudaraan? Orang lain. Orang lain? Sekampung lah. Jadi macam mana sebenarnya pakcik tersebut? Sebab pakcik tu anak dia kahwin. Sebab dia, sebab mak saya cakap lampu semua tutup. Sebab tu kita balik Singapura. Okey. Jadi ini adalah merupakan cerita yang anda dan juga ibu anda alami sendiri di tempat tersebut. Jadi bukan. Bukan anda. Bukan. Ibu anda. Ibu anda dengan kakak saya lah. Maksud bukan ibu saya, ibu anda dengan kakak anda. Okey. Itu saja ceritanya? Itu saja. Okey, terima kasih. Kesi tak ada. Nari Casey tak ada. Itu pasal suara saya ada di udara kini. Kesian kalau Casey suara seperti saya, ya. Okey, terima kasih, Mama Ana. Itulah dia. Kesian kalau lah Casey suara seperti saya. Hai, lain cerita nampaknya, ya. Okey, dan sebentar lagi, kalau tiada panggilan kini, saya mengundang anda untuk mengungsi cerita seram anda pada malam ini. Lajurkan jejari anda, tekan 669-11897. Kalau tidak, saya minta maaf, saya terpaksa on call pada malam ini, ya. Ini mungkin ada oleh kerana saya tidak dapat mengungsi kepada anda dan email-email anda, kerana hanya DJ Casey saja tahu kata kekunci bagi emailnya sendiri. Okey, kita ada satu lagi panggilan. Hello? Tidak dapat ditembusi lah. Okey, sila cuba lagi. Kita akan teruskan dengan kisah on call kini. Maaf ya, tapi hari ini pada malam ni saya memang utamakan panggilan. Jadi kalau anda memang ada satu cerita yang cukup seram pada malam ini dan ingin anda kongsi bersama teman-teman di Ria 897 FM, saya undang anda 669-11897. Daripada Raidin kata, apa khabar Kisi, khabar baik. Nama saya Raidin. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman saya. Sebelum hospital Changi itu ditutup, saya pernah ke sana dengan siapa ni? Dengan kawan-kawan saya. Kami seramai 5 orang sebenarnya ke sana berbekalkan kamera, ya, lampu solo dan ada juga peralatan rakaman yang lain. Niat kami ini nak merakamkan sesuatu dan cubalah nak tengok, nak edit. Dan apa yang berlaku ni sebenarnya dalam video yang kami nak rakamkan di kawasan hospital Changi yang lama tu, saya dengan teman-teman dah buat perancangan dah. Kami nak pergi ke sana selepas 12:30 malam. Kebetulan pada hari ini maksudkan tu memang ada Shelley berdekatan dengan hospital lama. Shelley ini adalah Shelley milik syarikat teman saya lah. Jadi kami pun malam tu dah bersiap sedia seramai 5 orang. Telah pun pergi ke sana berbekalkan seperti yang dikatakan tadilah, ada kamera video, ada juga lampu solo dan alat rakaman yang lain. Jadi kata sahabat kita ni, bila sampai di bawah tu, belum naik lagi, sampai dekat kawasan bawah hospital tu, salah seorang teman saya bersuara. Dia kata, dok, malam ni jangan buat lah, aku rasa tak sedap hati lah. Dua orang sahabat saya toleh, kau ni meripik lah, mana ada apa-apa, kita sini nak buat video bukan nak cari hantu. Jadi saya pun berbelah bagi, nak ikut yang teman saya yang nak rakam ataupun nak ikut teman saya satu lagi ni, kata beliau ni, yang tak setuju dan katanya tak sedap hati. Jadi akhirnya kami berlima takpelah naik ke atas dan mulakan rakaman. Ini berlaku betul-betul dekat foyer, macam tempat orang letakkan kenderaan di sana tu lah. Kalau di sekolah tu dipanggil foyer. Jadi bila berada dekat situ, salah seorang teman mula pasang video tu dan dia mula rekod, satu lagi mula suluh lampu solo yang agak terang. Solo punya solo, memang tempat tu gelap. Sekali lalu Kisi terperanjat teman saya sampai video cam terjatuh dan terkeluar, ya, bateri daripada video cam tersebut. Jadi saya tanya, kenapa dengan kau? Duk, pergi sekarang. Kak
kami semua menjadi takut. Teman yang kata ni ternampak sesuatu ni bukan yang tadi saya katakan, bukan yang tak sedap hati ya. Teman yang nak naik atas buat rakaman. Jadi saya tanya kenapa, dia angkat kameranya sampai bateri tercabut. Angkat bateri, kami semua jalan selaju-lajunya turun tangga KC, keluar dari kawasan tu. Jadi saya tanya kenapa, teman saya kata tadi bila dia sedang suluh lampu sambil petik gambar ataupun video dekat tingkat 2, dia nampak ada orang sedang berdiri. Dia terperanjat sampai terlepas video cam tu daripada tangannya. Jadi teman saya satu lagi ni, kau biar betul, betul. Jadi kami pun pulang kembali ke Shelley dan batalkan niat. Dan yang paling kelakarnya, teman saya ni dah lah rakamkan. Yang hairan bila lihat balik rakaman tersebut, nampak kamera jatuh, tak lihat pun apa-apa yang teman saya nampak. Yang hairan, saya tanya dia, kau nampak tak dalam video? Tak, dia kata dia tak tengok dekat video monitor, tapi dia sedang meningok melihat di luar video monitor dan ternampak ada sesuatu berdiri sampai membuatkan dia rasa terkejut. Macam-macam kisah. Yang lain boleh cuba 669-11897, silakan. Selamat malam teman-teman di Ria 897 FM. Di hujung talian kini, saya ada seorang wanita yang ingin mengongsi cerita seramnya. Namanya Ila. Hai Ila. Hai. Hai, silakan dengan cerita seram anda. Saya ingin menceritakan pengalaman saya di Melaka. Satu hari saya pergi Melaka dengan jiran saya. Habis kita dua ni pergi mencari buah plum di belakang rumah di Melaka. Habis kita dua orang ni tak tahu yang itu dah maghrib. Habis kita, saya lah pergi langkah satu benda ni, saya tak tahulah langkah satu benda ni. Habis malamnya saya macam tidur tak tenteram. Saya tidur kat hall atas. Dia ada dua tingkat rumah jiran saya dua tingkat. So saya tidur depan-depan tangga. Habis yang malamnya pukul 3 lebih, saya ingat jiran saya punya kakak. Jiran saya punya kakak. Habis saya ternampak perempuan rambut panjang tengah masuk jalan pelan-pelan masuk bilik. Dan saya diam dia, saya ingat kakak dia, saya diam je. Habis dia datang siapa tu? Lepas tu saya diam je. Dia nampak saya. Habis dia turun balik. Habis dah berapa jam gitu dia naik. Saya nampak orang, saya macam nampak bayang-bayang orang. Sekali saya nampak benda tu tengah mengangkat dengan rambut panjang. Saya tak tahu nak cakap apa. Okey, dan apakah perasaan anda sewaktu anda nampak? Saya menangis kuat-kuat. Saya tak boleh, kawan. Jiran-jiran saya semua dah tidur. Habis saya tak tahu nak cakap apa lagi. Okey, Ila, terima kasih sangat-sangat atas pengongsian anda. Cerita seram anda pada malam ini ya. Semoga anda telah pun ya menceritakan cerita seram yang saya fikir memang ramai daripada antara kami yang telah pun ya mengalami seperti anda. Tetapi oleh kerana anda sendiri mengalami sendiri, saya memang tabiklah atas keberanian anda pada malam tersebut ya. Terima kasih Ila. Sama. Okey, terima kasih ya kepada anda. Dan juga jika anda mempunyai sebarang cerita seram pada malam ini, saya akan utamakan panggilan daripada anda. Tapi saya juga akan minta maaf jika tiada panggilan yang berdering di sebelah saya ini. Saya terpaksa menampilkan on-call yang pernah di JKC ceritakan kepada anda sebelum ini. Tetapi pada waktu yang sama, saya juga tidak akan berduduk diam di sini. Jika sebentar tadi telah saya kongsi tentang tempat yang pertama yang paling seram di Asia Tenggara, iaitu di Hong Kong, kini saya akan kongsi bersama dengan anda tempat kedua yang paling seram di Asia Tenggara yang terletak di negara Indonesia. Tempat ini dinamakan Lawang Sewu dan tempat ini merupakan sebuah bangunan lama yang dibina sejak Perang Dunia yang Kedua. Lawang Sewu merupakan bangunan di mana ramai orang disiksa sewaktu Perang Kedua dahulu. Dan kawasan yang paling seram di Lawang Sewu adalah di ruang bawah tanahnya.
fikir-fikir, kalau saya juga sekarang berada di bawah tanah ya, harap-harap tiada apa-apa. Ria 897 FM. Dan kini kita bersama dengan seorang lagi pemanggil di hujung talian, namanya Syaril. Silakan. Hello. Hello, silakan Syaril. Okay, selamat malam. Selamat malam. Kisah ni kira belasan tahun dulu lah. Masa saya ada di Singapura. Lepas tu dapat khabar berita yang arwah makcik saya meninggal dunia. Okey, bila saya meninggal dunia tu, orangnya terkenal jugalah di Pelabuhan Klang. Okey. Lepas tu dia meninggal dunia pada pagi harinya. Malam orang asyik nampak dia. Lepas satu hari tu saya cakap dengan mak saya, apa yang mak termenung? Arwah makcik kau tengokkan aku lah. Mana ada. Jangan meripit lah mak. Mak dah pun arwah lah eh. Jangan meripit lah mak. Betul. Tapi tu cakap, kalau kau tak percaya kau tidur luar. Kalau kat kampung tu, kat luar tu ada beranda kan. Kalau tak keberatan, di kampung mana ni? Di Pelabuhan Klang. Oh, Klang. Okay, Klang okay. Selangor sana. Saya okay. Lepas tu saya pun tidur luar. Bila saya tidur luar kat beranda tu, saya rasa sejuk semacam. Kenapa ya? Kau betul nak tidur luar? Tidur tak ada apa-apa lah. Tapi bila saya tidur tu, memang tak ada apa-apa. Dekat pukul 3 pagi tu, saya rasa kat sebelah saya ada dia, something macam ada orang tidur kat tengah. Jadi saya tak percaya jugalah. Tak ada apa-apa lah. Besokkan harinya, orang kampung cakap, aku nampak arwah makcik kau lah. Betul tak? Betul, betul. Dia dah hantar nasi lemak, dia jualan nasi lemak. Dia hantar dekat nasi lemak, dekat dengan mamak semua. Ramai orang kenal dia, nasi lemak dia kira. Orang kenal lah. Jadi orang panggil keluaran dia, saya takut. Dia tak percaya lah. Cakap, mungkin dia nak tinggalkan cucu dia tu. Dia pun macam tak sampai hati tau. Tapi kita bawa balik cucu dia ke Singapura. Cucu dia nampak dia dekat apa ni orang kata, dekat pillar eh, bawah blok. Dia panggil nenek, dia panggil mak saya tu, nenek kutik ada dekat atas tu. Alamak, dia cakap, betul ni. Dekat atas mana, maaf? Ada dekat luar pintu ada pillar kan. Atas di situ? Dia cakap, alamak, jangan. Ini semua jangan main-main. Lepas tu, rupanya dalam satu rasa tu kan, dia cakap anak-anak dia buat bangsa tak mengaji semua. Jadi dia cakap kau pergi mengaji lah, dekatkan Fatihah kat mak kau. Baru benda tu hilang. Okay. Itulah kisah dia. Terima kasih ya. Brother, siapa namanya? Syaril ya? Terima kasih banyak atas pengongsian anda pada malam ini. Semoga sahaja ya pengongsian anda merupakan satu hiburan kepada teman-teman kita di Ria 897 FM. Okey, dan sebentar lagi akan saya keudarakan sebuah lagu. Tetapi sebelum itu akan saya cuba untuk melihat jika ada talian di sebelah saya ini sedang berdering. Kalau tidak, saya akan menemani anda dengan satu lagi pengongsian daripada saya tentang 10 tempat paling seram di Asia Tenggara. Okey, rasanya terdapat satu lagi panggilan yang boleh saya terima di sebelah saya ini. Akan saya cuba. Hello. Hello. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Ini pasal kisah dekat Jurong Lake kan? Jurong Lake. Lake. Okey. Okey, silakan. Okey, malam-malam ya. Mama, abang jauh sangat eh. Dekat sikit jadi saya dapat dengar dan semua dah dapat dengar. Dekat sikit dengan. Boleh. Mungkin suara saya ni, mungkin suara saya tadi jauh. Sekarang dah okey. Sekarang dah okey. Silakan. Malam-malam kita empat orang pergi ke adventure ke Jurong Lake Run. Habis bila kita pergi Jurong Lake Run, saya dengan teman-teman kan, kita cuba ambil gambar sama voice recorder. Jadi
ternampak ni, ternampak bayang. Bayang? Ha. Di mana? Di Julong Lake. Di kawasan lake tersebut ataupun di sebelah pokok atau di mana? Di pokok. Ha. Okay. Bila kita nak ke apa? Bila kita nak ke depan ya, pintu depan pokok tu. Tak dapat diketan lah. Tapi bila kita jauh kan, kita boleh nampak benda lagi. So, kira sekali je lah kita nampak. Okay. Ini berlaku semalam ya? Baru semalam. Baru semalam. Okay. Okay, itu saja? Kalau kalau DJ nak ni kan, gambar dia kita, saya boleh kasih lah. Boleh. Silakan. Tapi tak tahu macam mana. Tak apa. Sebab malam ni saya utamakan panggilan. Kerana saya tak dapat bacakan email. Email saya tak dapat terima. Sebab DJ KC hanya ada kata kekuncinya. Saya tak dapat kata kekunci. Jadi saya khaskan untuk panggilan-panggilan pada malam ni. Kalau tak, saya terpaksa buat on call. Pasal saya nak hantar gambar kepada DJ. Boleh. Tapi gambar yang tersebut yang mungkin anda ingin hantarkan, anda boleh hantarkan ke Facebook Ria 897 FM. Di sana saya ada dah siapkan satu thread. Anda boleh langsungkan saja gambar tersebut. Boleh. 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 Jadi semua boleh nampak. Okay. Nanti saya itu. Okay. Alright. Okay, sama-sama. Alright. Dan jika anda mempunyai sebarang cerita seram pada malam ini, silakan. Dan sebentar nanti akan saya kembali dengan cerita seram. Bukan daripada saya, tetapi suatu kajian yang telah pun dikaji oleh para profesional pengkaji paranormal ya, dan telah pun mengesahkan 10 daerah yang paling seram di Asia Tenggara. Misteri Jam 12 pada malam ini menemani anda ialah Mira Rahman di Ria 897 FM. Mohon maaf kerana saya tidak dapat membacakan sebarang email, kerana email tersebut saya tidak dapat tahu ya menerusi kata kekunci email DJ KC. Tetapi walau bagaimanapun, pada malam ini saya akan utamakan panggilan menerusi talian kami 6691 1897. Dan jika sebentar tadi telah saya kongsi tentang tempat yang pertama dan kedua yang paling seram di Asia Tenggara, iaitu di Hong Kong dan juga di Indonesia, kini saya bakal kongsi bersama dengan anda tempat ketiga yang paling seram di Asia Tenggara, yang terletak di negara Jepun. Lebih tepat lagi, tempat ini di Okinawa. Tempat yang paling seram ini diberi nama Gua Chibi-Chiri. Dan ia merupakan beberapa kelompok gua yang dimuatkan dengan mayat-mayat yang bertimbun. Dan dipercayai telah membunuh diri mereka kerana tewas di tangan Amerika pada Perang Dunia Kedua. Ada juga pengkaji mendapati bahawa tengkorak mayat-mayat ini masih kelihatan di dasaran gua tersebut. Kawasan yang sama sekali tidak pernah dikunjungi sebarang manusia sehingga hari ini. Dan seterusnya, akan saya juga membawakan anda ke negara Filipina. Kita akan selongkar satu lagi lokasi yang telah disahkan antara yang paling seram di Asia Tenggara. Tetapi kini, akan saya utamakan panggilan anda. Teruskan 6691 1897. Baiklah, dan kini saya mempunyai seorang di hujung talian. Hello. Ya, siapa di sana? Zozo. Zozo. Okey. Zozo, kalau anda ingin teruskan dengan pengungsian anda, silakan. Okey, satu hari saya pergi Henderson tu. Saya cari sneakers. Tapi sneakers. Cari apa? Sneakers. Oh, okey. Okey. Coklat sneakers. Saya pergi 7-Eleven. Habis pergi naik satu blok. Habis jumpa hantu. Di mana? Kau blok. Di bawah blok? Di blok tersebut atau bawah blok atau di mana? Tingkat 10. Tingkat 10? Jadi apa yang anda lakukan jika sewaktu anda lihat hantu tersebut? Baca doa cabut. Okey. Itu saja? Itu je. Okey, terima kasih Zozo. Alright, kita akan teruskan dengan hiburan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama Misteri Jam 12 di Ria 897 FM.
Misteri jam 12 bersama dengan anda, Mira Rahman, menemani anda sehingga jam 2 pagi nanti. Terima kasih kerana terus setia bersama Ria 897 FM. Dan di hujung talian, saya ada seorang teman yang ingin mengongsi sebuah cerita seram yang pernah dialaminya. Dan beliau bernama Tukiman. Hello? Hello. Hai Tukiman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ya. Dengan cerita seram anda. Ceritanya itu bermula masa saya umur 12 tahun. Pada masa itu saya ikut mak untuk menemani dia melawan orang bersalin. Jadi pada masa itu saya, mak dan bapa naik teksi masuk dalam kawasan yang dijemput oleh tuan rumah. Jadi pada masa itu dalam 11 malam. Jadi apabila sampai di rumah tuan rumah yang dimaksudkan tu, ibunya isterinya tu lagi nak melahirkan anak. Jadi agak susahlah sebelumnya tu. Jadi bila dijemput dengan arwah mak saya tu tadi. Jadi agak mudahlah urusan yang dimaksudkan tu tadi. Jadi setelah ibu saya hanya menyentuh ke perut si isteri yang nak melahirkan anak tu. Jadi serta-merta si baby tu lahirlah. Jadi semuanya dalam keadaan selamat. Cuma yang saya nak cerita seram tu tadi, masa balik daripada rumah yang berkenaan tu 12 lebih dekat pukul 1. Jadi kenderaan tidak dipesan untuk menunggu. Jadi kita bertiga tu keluar daripada rumah tu hanya berjalan kaki dalam 15 minit punya jauh. Jadi setelah sampai di jalan raya, sebelum sampai di jalan raya, dalam separuh jalan tu ada perempuan yang rambutnya panjang, dia berkeliaran di tempat bola jaring. Jadi tempat bola jaring tu kan lampunya simen. Jadi lampu tu terang. Jadi bila dia jalan membelakangi kita, hanya nampak rambut yang panjang dengan orangnya sekali lah, seperti lembaga tu tadi. Betul-betul nampak manusia biasa lah. Jadi saya tegur, mak, itu macam kakak eh. Habis mak saya sudah melarang. Bila dia melarang, man, jangan cakap, nanti sampai rumah mak ceritakan. Habis saya pun terdiam lah. Bapak dah ketakutan, bapak saya dah sampai dekat main road, dah keluar dulu, saya dengan mak je. Jadi bila dah sampai kat rumah, baru mak ceritakan, kenapa mak tak kasih man cakap. Mak tak nak nanti dia kacau kau. Jadi sekarang mak ceritakan. Itulah alkisahnya. Rupanya orang cantik eh. Saya terima kasih ya tuan. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Saya fikir ini satu cerita yang saya fikir paling seram yang saya pernah dengar pada malam ini, daripada semua panggilan yang telah saya pun terima. Saya fikir ramai yang pernah mengalami situasi seperti teman kita. Mungkin bukan sama situasi, tetapi mungkin di kawasan perkampungan dahulu lah ya. Okey, saya akan teruskan dengan sebuah lagu dan kemudian akan saya nantikan panggilan anda di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12 669-11897. Ria 897 FM dan bersama dengan saya di hujung talian ialah seorang teman. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang DJ bertugas ni? Mira, nama saya Mira. Nama anda? Mira eh? Ya, nama anda? Okey. Nama saya Siapa? Yo. Okey. Silakan. Saya nama saya Steven Yo tapi saya Muslim. Okey. Silakan. Okey, di sini saya nak cerita tahun 2011 dulu. Saya ada pergi umrah dengan isteri saya. Hello? Hello? Ya, saya ada di sini. Okey,
Jadi di, bila masa di umrah di Tanah Suci Madinah, saya ada terserempak dengan kawan saya punya bapa. Kita memang daripada kecil saya kenal dia. Nama dia, kita panggil dia Cik Bak. Okey. Jadi bila saya terserempak dengan Cik Bak ni di Mekah, jadi di Tanah Suci Madinah. Macam saya tersinggul dia kan. Tadi saya cakap, Cik Bak, bila sampai sini? Saya cakap, tapi dia macam dia tunjuk dekat dia punya tekak ni kan. Macam sebab kalau kita di Madinah biasanya kita tekak kering, memang musim batuk. Batuk. Jadi dia tunjuk-tunjukkan dia punya tempat dia punya leher itu. Jadi bermaksud dia dan tidak. Yang bermakna mana dia sakit tekak lah, dia tak boleh cakap. Jadi dia cakap, kenal saya tak? Dia angguk-angguk kepala. Jadi lepas tu saya tanya, Cik Bak berapa hari lagi di sini? Dia tunjukkan tangan dia dua jari. Saya memang kenal dia, memang dari kecil saya kenal kawan saya. Memang main-main sama dia, memang saya pernah tidur rumah dia semua. Kan? Jadi memang saya kenal Cik Bak ni lah. Jadi dia tunjukkan saya, dia lagi dua hari dia cakap nak balik. Macam dia pakai baju jubah kan, siap dengan tag umrah tu kan, yang kita gantung di leher. Memang ada lambang Singapura apa semualah dekat kena tag leher dia tu. Jadi lepas tu bila saya jemput, dia pun minta diri, dia pun dia berlalu, saya pun okeylah, saya pun isteri saya tanya siapa tu. Saya cakap ni kawan saya punya bapa. Memang kecil-kecil kita dah kenal sama dia. Saya cakap gitu, saya cakap gitu pada isteri saya. Jadi bila saya sudah balik umrah, memang saya dah lama tak jumpa kawan saya ni. Memang dah lost contact tau. Jadi nanti belum lagi. Bila kita kembali ke Madinah tadi kan, bila saya dah singgulkan dah terserempak dengan Cik Bak ni tadi, saya panggil Cik Bak. Tapi cara dia menoleh tu, dia berhenti, cara dia menoleh tu dia pelan, dia toleh saya dengan cara pelan, dia tenung saya dengan tajam, kan? Lepas tu dia ulur tangan lah, saya pun salam dengan dia. Tapi cara dia menoleh ke arah saya tu memang macam, lain lah kan? Jadi bila saya, dah lepas tu, bila dah berbual-bual dengan dia, tapi dia tak bersuara tau. Jadi bila saya dah balik ke Singapura, kebetulan pula saya terjumpa dengan kawan saya yang saya selalu masa kecil-kecil main-main sama dia ni. Saya cakap sama dia, saya jumpa kamu punya bapa di Tanah Suci. Dia cakap, gila, baru ni saya cakap, baru balik umrah dalam bulan lepas saya cakap. Bila kau jumpa bapa aku? Dia tanya. Tapi saya cakap, ada yang dalam bulan lepas lah saya jumpa dia di Tanah Suci. Dia kata bapak dia dah meninggal, tapi dah lama dia meninggal, sudah tahun 2007 di Tanah Suci. Jadi saya heran, takkan saya tak kenal bapak dia kan, sebab memang kami daripada kecil memang selalu main sama-sama. Kan? Tapi saya cakap sama dia, dengan siapa dia pergi? Dia cakap dia pergi seorang. Dia cakap dia meninggal di Tanah Suci. Jadi saya cakap dengan saya, tapi yang saya pergi tahun 2011, siapa yang saya jumpa tu kan? Jadi dari situ pun dia pun cakap lah, masa bapak dia meninggal di Tanah Suci pun memang saya tak tahu, sebab saya dah lost contact sama dia. Kan? Jadi bila tahun 2011 saya jumpa dia, jumpa Cik Bak ni di sana. Tapi itulah bila saya jumpa kawan saya, dia cakap bapak dia dah meninggal di Tanah Suci tahun 2007. Saya fikir semoga rohnya tenang ya di tempat yang cukup suci tersebut. Tapi terima kasih banyak-banyak atas pengungsian anda. Saya fikir ia satu cerita yang saya fikir cukup memberaskan, kerana ia merupakan satu peristiwa yang di mana beliau sendiri mengalaminya di tempat yang baik itu. Semoga saja, saya juga doakan supaya rohnya tenang di sana.
Selamat malam atau selamat pagi teman-teman di Ria 897 FM. Dan telah pun saya keudarakan beberapa cerita seram oleh teman-teman kami di Ria. Dan juga sebentar ini telah pun saya kongsi dengan anda di manakah tempat-tempat yang telah pun dinobatkan seperti paling seram di Asia. Dan kini akan saya kongsi bersama dengan anda suatu lagi tempat yang paling seram di sebuah hospital. Dan hal yang serupa, tempat yang paling seram di Asia ialah di negara Filipina. Lebih tepat lagi, tempat ini dinamakan Hospital Clark. Dan di hospital ini merupakan bekas milik tentera Amerika dan dikatakan bahawa ramai soldadu ataupun askar warga Amerika mati di tempat ini. Dan pada tahun 1991, sewaktu meletusnya Gunung Pinatubo, seluruh tentera Amerika berpindah tempat. Dan sehingga kini, Hospital Clark ini di Filipina ini dibiarkan terbengkalai dan tidak terurus. Sejak kejadian itu, tidak ada manusia pun yang berani untuk menjejaki tempat ini sama sekali. Seterusnya, saya juga akan membawakan anda ke negara jiran kita sendiri. Kita bakal selongkar satu lagi lokasi yang telah disahkan antara yang paling seram di Asia Tenggara. Satu 18 minit pagi bersama dengan Mira Rahman menemani anda di Ria 897 FM dan di hujung talian, hello. Hello, siapa di sana? Sudah diletakkan telefonnya ya. Pada malam ini saya akan utamakan ya panggilan telefon anda di 669-11897. Tetapi saya harus meminta maaf jika tiada nada dering di sebelah saya ini. Saya terpaksa putarkan on call. Okey, saya ada satu lagi telefon. Hello. Hello. Ya. Selamat malam. Ini Kak Ruth. Ya, Kak Ros. Ya, dari Mas Fling, ya. Ya, Kak Ros, silakan dengan cerita seram anda, Kak Ros. Tidak. Halo? Ya, silakan. Halo? Ya, Kak Ros, saya di sini. Dan juga ramai ini, yang dengar. Cerita ini dua minggu yang lepas. Kawan Kak Ros ada datang kat tempat Kak Ros, kat Mas Fling. Halo? Saya dengar. Jadi masa kawan kita tu datang, cuaca terlalu panas. Jadi dia berbual dengan Kak Ruh. Dia kata, apa kata kita duduk kat bawah blok, berbual-bual. Kata dia, kita ambil angin. Jadi semasa kita duduk berbual tu, sementara tu, waktu tu dah tengah malam, dah pukul 3 pagi. Jadi dia kata, apa kata... kita berbual lah, berbual. Jadi dia kata dia nak balik. Cakap okey lah, kalau kau nak balik, dia pun call lah taksi. Jadi bila dia dah nak balik tu, tinggallah Kak Ruth dengan suami lah kat bawah blok. Kita pun nak naik atas. Jadi Kak Ruth cakap dengan suami Kak Ruth, kata apa kata kita tinggal letterbox nak ambil surat. Jadi sementara Kak Ruth ambil surat tu, suami Kak Ruth kat belakang. Kak Ruh tengah buka letterbox. Jadi bila Kak Ruh buka letterbox tu, suami Kak Ruh terperanjat. Masa belakang letterbox tu ada perempuan jenguk dia. Halo? Ada perempuan jenguk dia. Dua kali kata dia lah. Jadi bila dia jenguk dia, dia cakap dengan Kak Ruh, dia kata cepat naik kata dia. Jadi kata Kak Ruh, kenapa nak naik cepat-cepat? Kak Ruh baru nak tengok surat satu persatu. Dia kata, tak apa. Nanti tengok aja kat atas, kata dia. Jadi, bila Kak Ruh pun dah tutup letterbox tu, kita pun tekan lift naik atas. Jadi, sampai kat atas, dia kata, engkau tahu tak apa jadi tadi? Saya Kak Ruh tanya dia, kenapa? Dia kata, waktu engkau buka letterbox tu, dia kata, aku nampak perempuan jumuk aku dua kali, kata dia. Aku tak nampak baju dia, aku cuma nampak muka dia dengan rambut dia, dia jenguk. Sebab tu aku ingat aku nak pusing belakang letterbox, aku nak tengok siapa.
Tapi aku dah terfikir balik, ini mesti bukan manusia dah pukul 3 pagi. Itu sajalah. Okey, terima kasih Kak Ros atas pengusian anda pada malam ni. Dan kepada anda yang mungkin ingin kongsi cerita-cerita seram anda pada malam ini di Misteri Jam 12, silakan. Kita akan bersama dengan sebuah lagu dahulu. Sebelum itu, akan saya pantau nada dering sama ada ataupun tidak. Kalau ada, maka saya akan utamakan panggilan. Kalau tidak ada, saya akan utamakan on-call pada malam ini. Ria 897 FM. Dan di hujung talian untuk mengungsi cerita seramnya ialah Wali. Hello Wali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dengan cerita. Ya, saya sebenarnya ada cerita tentang bila bapak saya waktu kerja waktu dulu di International Plaza. Okey. Okey, jadi satu hari tu bapak saya kerja di security di International Plaza lah. Jadi waktu dia lagi clocking daripada tingkat 7 sampai ke bawah lah. Jadi temannya lagi juga di petrol tingkat 8. Sambilan dia mau pergi ke toilet tingkat 1 dan ke 7 bawah, waktu dia masuk buka pintu, dia melihat seorang lembaga hitam yang lagi bogil, enggak ada pakai apa-apa, tapi memegang gayung dan memandi dan berbata merah. Dan di lantai semua bas. Jadi selanjutnya dia langsung memanggil teman-temannya dan kata dia nak melihat sesuatu, sempat melarikan diri untuk ketakutan lah. Jadi bapak saya juga dengan kawan-kawannya bahkan semua pergi ke tempat itu. Semasa ke tempat kejadian itu, dia buka pintu, melihat tempat lantainya kering dan tak ada apa-apa di situ. Jadi yang seram bila kita menanya kawan kita, apa terjadi sebenarnya? Dia kata, oh, saya sebenarnya bila dah buka pintu, aku tengah clocking, aku tak tahan, nak kena buang air kecil lah. Jadi sebenarnya buka tu, dia melihat orang tu tinggi, semua hitam, bermata merah dan bermegang bagayung, seperti ibaratkan lagi mandi di dalam toilet itu. Jadi itulah kisah-kisah satu yang antara saya tahu tentang bapak saya waktu bekerja lah, waktu dulu. Alright, terima kasih Wali ya atas pengongsian anda pada malam ini. Semoga saja terhibur dengan lagu-lagu dan juga cerita-cerita seram anda selaku Misteri Jam 12 pada malam ini. Okey, kita akan teruskan sebentar saja lagi dengan Rock Hit selama di Ria 897 FM. Selamat malam teman-teman di Ria 897 FM. Mira Rahman menemani anda di gelombang Ria dan juga saya tidak keseorangan. Saya ada seorang pemanggil di hujung talian. Beliau merupakan seorang pemandu teksi. Hello. Hello, selamat malam Mira. Selamat malam Roslan. Roslan, kalau boleh jauhkan sikit daripada radio. Tak apa. Lagi sikit. Nah, masih ada feedback. Okey. Boleh. Okey. Ini terjadi bulan lepas. Bulan lepas terjadi kisah ni apabila saya memandu teksi. Hujan gerimis pada waktu itu. Tak kira, saya ingat dalam jam 1:30 pagi dia. Halo? Saya di sini. Apabila saya memandu, saya nak pulang ke rumah dengan habis bekerja kan, habis memandu kan, saya nak pulang ke rumah. Saya on the way. Pada waktu tu hujan gerimis, saya nak menuju ke rumah saya Jurong West. So lepas tu dah sampai ke destinasi Jalan Bahar, ada dekat bus stop ada seorang perempuan tua. Dia menahan teksi saya. Saya pun berhenti lah, tak sampai hati. Yang saya melihat perempuan tua itu kan. Hujan gerimis waktu pada waktu itu. So apabila saya berhentikan teksi saya, makcik, paling banyak makcik tua itu kan, berkata saya, boleh hantar saya ke Cukang Cukang Road. So saya tengok gerimis 1:30 pagi ya. So saya pun fikir, ini 1:30 pagi nak mati, saya pun tak sampai hati. So saya pun bilang, cik masuk nanti. Makcik tu pun masuk, saya pun pandu dia menuju
menuju ke destinasi. Tak pergi tu di Old Choa Chu Kang Road. Semua tak tahu di mana Old Choa Chu Kang Road tu kan. So apabila saya dah pandu sampai ke destinasi dia Old Choa Chu Kang Road, kalau tak salah saya, tu bus stop tu dekat di tanah perkuburan orang-orang Melayu, kita tahulah di mana tu kan. Dia minta saya bawa turun. So saya pun berhentikan saya berhentikan bus stop yang dia nak turun. Lepas tu saya dia dah turun dah kat pintu. Dia tak bayar saya satu sen pun, saya tak kisahlah. Saya ingat turun air kelas kan. Kali saya toleh ke belakang, akhirnya dia dah tak ada. Saya buat apa lagi? Make a U-turn terus saya cabut. Itulah cerita saya. Terima kasih banyak-banyak Cik Roslan ya, supaya selamat memandu. Terima kasih. Sama-sama. Seram juga orang kita. Memang okay, tak apa. Memang saya di sini pun seorang di bawah tanah ni. Walaupun seram, tapi saya rasa saya terpaksa ya untuk menemani anda di Ria 897 FM. Tetapi walau bagaimanapun, saya dapat anda untuk menemani saya di gelombang Ria 897 FM. Okey, teruskan dengan kemasukan anda, iaitu hubungi kami di Ria 897 FM 669-11897. Dan sebentar lagi akan saya putarkan lagu ini. Tetapi sebelum itu akan saya cuba untuk mengambil beberapa panggilan yang sedang berdering di sebelah saya ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Okey, saya bernama Acun DK Acun DK. Okey, silakan. Okey Mira, berapa tahun yang lepas pengalaman saya, masa tu saya lagi mendengar MG12 di halaman ruang luar. Saya menggunakan earpiece, tiba-tiba saya mendengar suara budak menangis, sedangkan MG12 pada masa tu tak ada kedengaran menangis pun. Jadi bila saya mencabut earpiece saya kan, rupa-rupanya anak saya menangis mengilai teruk sangat. Jadi saya bergegas ke biliknya dan dia telah berdiri di atas katil dan menangis tak henti-henti. Dan saya pujuk dia dan saya kata, kenapa? Dia bilang dia tak boleh berkata apa-apa. Dan saya membuatkan air kan supaya dia bertenang dulu kan. Saya kasih dia minum dan saya sapukan kat muka dia. Setelah dalam 10 minit gitu, baru dia bilang saya ada benda yang dia nampak depan pintu bilik yang dia tidur. Okey, dan bila benda tu dah terjadi kan, saya mengambil anak lelaki saya dan anak perempuan saya masuk ke bilik isteri saya. Dan saya lalu tidur di bilik itu. Bila saya tidur di bilik itu, saya rapatkan pintu. Pintu itu bergerak dengan sendirinya. Membukalah, buka. Ya, ya. Jadi bila saya baring, dia membuka sendiri, bergerak pelan sekali. Bila saya duduk, pintu itu tak bergerak. Dia bermain beberapa kali. Itu pengalaman saya. Saya tinggal di Choa Chu Kang, tempat yang angker sekali, longkang besar. Ya, merinding juga ya. Okay. Terima kasih teman. Terima kasih. Semoga anda dapat melalui malam ini ataupun pagi ini dengan sempurnanya. Dan juga sebentar lagi kita akan bersama dengan kumpulan Republik dengan lagunya Selimut Tetangga, dan akan saya nantikan panggilan anda di sebelah saya ini 669-11897 FM dalam Misteri Jam 12 Ria 897 FM. Selamat malam teman-teman di Ria 897 FM. Sebelum saya mengambil lagi beberapa panggilan pada malam ini, saya juga sebenarnya tidak duduk diam di sini ya. Saya juga telah pun berusaha untuk juga memberitahu anda tentang beberapa tempat yang telah pun dinobatkan paling seram di Asia. Dan satu pengungsian yang mungkin saya fikir ya terjadi dan berlaku di negara jiran kita, iaitu di Malaysia, lebih tepat lagi di negeri Penang. Tempat ini merupakan kubu pertahanan bagi orang-orang British dahulu pada Perang Dunia Kedua yang lalu.
Tetapi tempat ini dinamakan Ghost Hill dan tempat ini terdapat banyak kubu perang tersebut masih lagi terpacak di atas bukit ini sehinggalah sekarang. Namun, apa yang diperkatakan bahawa tempat ini banyak terjadinya pembunuhan dan pemancungan kepala manusia. Sehingga kini, tiada manusia yang berani untuk memijakkan kaki ke tempat ini. Dan telah pun saya berkongsi tentang tempat-tempat yang paling seram di Asia yang baru dinobatkan oleh para pengkaji paranormal daripada Barisan National Geographic baru-baru ini. Dan di hujung talian akan saya ambil beberapa lagi panggilan. Ya, sebentar saja akan saya cuba. Hello, siapa di sana? Hello. Ya, siapa di sana? Hello, nama saya Jidan ya. Okey Jidan, silakan. Ya, saya nak ceritakan bila saya pernah ada pengalaman lima kawan saya pergi Sembawang lah. Okay? Saya berempat dan satu kawan saya perempuan lah. Jadi semasa saya berjalan sana, kita lepak. Saya tak tahu lah, saya ingat Sembawang Park tu dekat ke hujung-hujung lah. Jadi selepas saya lepak kat sana dengan kawan saya tu, yang kawan saya yang perempuan tu dengan kawan saya, mereka tu couple lah. So, mereka tengah duduk lepak sana. Jadi kita tiga semua isap rokok, bertenang-tenang di sana. Jadi semasa dalam berapa tengah jam gitu-gitu, terus tu kawan saya panggil. Eh dok, korang sini semua cepat seterang. Jadi kita semua datang dan kita melihat ke yang perempuan tu duduk diam dan seperti macam tak boleh apa bercakap diam je. Kita tanya, Mira, Mira, kau okey tak? Jadi perempuan tu kita... Namanya Mira? Namanya ya? Mira? Syirah, Syirah. Oh, Syirah, okey. Jadi kita panggil, Rah, asal kau okey tak? Tapi dia diam. Tapi bila dia membuka matanya, dia tu seperti stone tau, tak bergerak, tak berbual, tak apa. Jadi kita cakap, kau okey tak? Dia cuma diam diri dan dia buat suara macam macam apa, mengapa tak tahu, macam suara ketakutan. Yang mungkin garam. Ah, ya. Yeah. Jadi selepas tu kita cakap, Mira, kau okey tak? Tapi bila dia buka mata dia, kita tak nampak matanya, mana ibaratkan semua matanya putih. Jadi saya takutlah. Okay, terus terang cakap, dalam empat orang tu satu yang memang kuat agama lah, ibaratkan boleh tu. Jadi kita cakap, kau bacakan apa-apa ke untuk tolong dia lah. Jadi kita cuba nak angkat dia. Tapi bila kita empat cuba nak angkat perempuan tu, berat sekali. Ibaratkan macam batu kita bilang angkat kawan kita. Jadi kita cakap, kenapa? Tapi kita angkat juga. Kita menjauhi tempat daripada tempat situ. Sebab itu kawan saya tak tahu ambil air, mensapukan muka semua. Jadi kita... Lepas beberapa minit, dia sedar diri. Dia tanya, Mira, apa dah jadi? Cakap, aku tak pasan. Tadi bila aku tengah duduk situ dengan mata aku kat situ berbual-bual. Jadi aku duduk. Bila dia perasan kat depan pokok tu, ini saya tak tahu saya nak percaya ke tak. Sebab ini antara bila Syirah tu bilang dengan saya cerita. Jadi saya kata, Ra, apa jadi? Dia kata kat pokok tu, dia melihat lebih daripada 10 puntianak kat pokok itu. Memang susah nak percaya. Tetapi yang saya pelikkan, dia cakap, bila dia melihat tu, seperti sarang kat satu kat situ. Jadi itulah yang saya tahu, saya dengar cerita bila apa kejadian bila dia terasuk ke apalah bila melihat pokok itu. Dia cakap mula-mula melihatkan bayang-bayang di pokok itu, lepas tu dia saya fikir kena rasuk lah itu pada saya. Kalau tak keberatan, boleh saya tahu di sebelah mana di Sembawang Park ni ya? Tak tahu, saya tahu waktu tu saya ikut kereta dengan kawan saya. Jadi bila kita ya? Jadi ikut kereta lah, di dalam kereta. Jadi saya tak tahu kat mana, tapi saya tahu Sembawang Park dekat ujung kanan sekali. Dia paling ujung. Sana ada tempat kursi-kursi sana, bench sana. Jadi pak kita lepak sana, kita cuma, saya tahu saya ikut kawan lah, dia yang drive line. Jadi dah sampai tempat tujuan itu, kita cuma lepak lah. Kita niat cuma nak satu malam, dia jalan dengan kawan-kawan. Tapi yang menyeramkan tu memang susah bila dia cakap, bila dia nampak pokok tu, permulaan macam berbayang-bayang. Lepas tu dia cakap dia melihat beberapa kakak yang... Berduduk dalam di sana situ. Jadi saya fikir tempat pokok tu dah seperti membuat sarang kat situ. Saya. Okey. Terima kasih banyak-banyak teman atas pengongsian anda pada malam ini. Ya, sama-sama kan. Iyalah. Itu merupakan satu cerita yang pernah dialami oleh teman kita di Sembawang Park sendiri. Dan saya akan cuba untuk meneliti beberapa talian yang dapat saya tembusi di sini. Kalau tidak ada, saya akan putarkan beberapa lagu. Nampaknya ada. Sebentar ya. Hello. Ya, siapa di sana? Ni Taufik. Taufik. Silakan Taufik dengan cerita anda. Okey.
Saya ni baru pindah dekat Johor Bahru ni 2 tahun lepas. Mm-mm. Saya asal orang Singapura. So ni rumah terrace lah. Oh, okay. Jadi kat depan ada macam lalang. Okay. So masa tu saya nak clearkan tempat lalang tu lah. Saya nak tanam pohon-pohon tu semua lah. Sekali masa korek-korek, pakai cangkul lah, terhentak satu benda ni lah. Kali makin korek, terkeluar satu pasu ni tau. Sebelum saya sempat nak angkat letak tepi, lepas tu dia punya pasu tu, dia tergolek. Tulik, tergolek jatuh masuk satu longkang ni. Air pecah. Tapi tengok kat dalam, fikir macam tanah kan. Tapi macam colour kelabu, macam grey-grey tu. Lepas tu dia punya pasu, corak dia macam ada gambar naga. Oh, okay. So saya macam mula-mula tak indah lah, fikir agaknya macam orang buang lah lepas buat construction, dia orang letak macam kat depan. Jadi bila malam-malam, saya tengah tidur, sekali dekat dia punya atap macam ada orang cakar-cakar. Lepas tu dia berlaku selama dalam 20 minit gitu. Okay. Lepas tu keesokan harinya, saya tanya mak bapak saya. Lepas tu mereka pun dengar juga. Lepas tu bapak saya kata agaknya tu apa tu, mondok lah. Tapi selepas tu cuma hari tu je yang berlaku. Tak berlaku lepas tu. Jadi saya hairan lah, adakah itu kena mengena dengan benda pasu tu. Agaknya ada abu orang dah mati ke apa, saya tak tahulah eh. Okay. Itulah yang misterinya. Okey, terima kasih banyak-banyak teman atas pengongsiannya pada malam ini. Okey, kita akan teruskan sebentar saja lagi. Ria 897 FM. Dan telah pun tadi saya terima beberapa panggilan dan akan saya cuba untuk menerima satu lagi panggilan daripada teman kita di hujung talian. Hello. Hello, yes, Mira. Di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Umar ya. Ya, Umar. Saya panggil daripada sini. Saya ada satu kisah yang agak pada saya aneh lah ya. Saya ni tinggal seorang diri di salah sebuah kawasan di sini. Ya, jadi satu malam tu saya perkara ini yang berlaku baru hari Senin yang lepas ni. Okey, jadi satu malam tu, malam itu saya sedang dengan MJ12. Dan pintu bilik saya, bilik saya tu memang self locking. Jadi kalau saya tutup, tidak ada orang boleh buka daripada luar, hanya daripada dalam saya boleh buka. Kalau saya nak masuk, saya kena pakai saya punya keycard. Saya bukan kata keycard, ada kunci ataupun saya ada jam yang khas untuk boleh buka itu pintu. Oh, okey. Jadi pintu itu bergegar. Dia doorknob, dia orang macam gegarkan doorknob dia nak masuk dalam. Oh, okey. Lepas itu saya terperanjat dan saya duduk sebentar. Lepas sebentar gitu saya buka pintu pelan-pelan, lihat rumah gelap, tidak ada orang, saya seorang saya dalam rumah. Saya buka lampu semua, tengok tak ada apa-apa, pintu depan pun semua memang kunci. Apa yang buka, apa yang nak gegar pintu saya itu? Itu sajalah. Okey, terima kasih ya teman atas pengusian anda pada malam ini. Dan semoga sahaja saya akan dapat menerima satu lagi panggilan. Saya kurang pasti sama ada masih ada yang akan memanggil. Saya akan cuba sebentar saja lagi. Kalau tidak ada, kita bakal menutup dan menggulung pada waktu malam ini. Oh, ada satu lagi sebentar ya. Hello Ria. Diletakkan telefon. Okey. Siapa lagi akan ingin mencuba? Silakan. Saya masih ada lagi masa. Ada satu lagi sebentar. Hello Ria. Ya, silakan. Ini kisah yang berlaku pada dulu waktu di Sarawak. Okey. Waktu itu saya kerja dekat Kembala dengan kawan-kawan. Pada malam tu kami nak tidur,
Jadi aku dengan kawan aku ni berebutlah nak tidur di tepi pintu sebab sejuk ah. Kali dah jadi aku yang dapat. Jadi aku tidur di tepi pintu tu. Dalam lelap mata jadi aku ni macam melihatlah tangan aku di tepi. Dan kemudian? Kemudian aku bangun, aku pegang sebelah, ada juga dengan kawan sebelah. Siapa yang sebelah tu ni? Takkan dia di sebelah tu. Jadi aku bangun, aku buka lampu tu, tak ada orang. Okay, terima kasih ya teman atas pengungsian anda pada malam ini. Supaya anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang telah pun anda sampaikan kepada kami pada malam ini. Dengan itu, sudah tepat jam 2 pagi supaya anda telah pun ya terhibur dengan MJ12 yang dikendalikan saya. Dengan harapan anda terhibur dan juga maaf jika ada kekurangan dan juga kepincangan kerana ia hanya satu hiburan. Dan saya pasti DJ KC, DJ Champion kita akan bersama dengan anda pada hari Isnin hadapan. Dengan itu, Mira Rahman mengundurkan diri. Semoga anda dapat mengalami dan melalui hujung minggu dengan baik bersama dengan keluarga. Salam hormat.